perjalanan kami dari Jogja ke Tawangmangu itu sekitar 3 jam. Kami milih lewat jalan pedesaan karena kalau lewat jalan raya tuh kan padat gitu, dan kalau di map bakal lebih jauh dan lebih lama jarak tempuhnya. Jadi kami pilih jalan-jalan yang kayak lewat-lewat desa gini. Jadi di dalam sini tuh kayak ada museum, terus ada garden apa gitu. Itu masuknya 25, terus kalau ke museum itu masuknya 38.500. Pas kita masuk tadi dikasih saldo 50.000 gitu. Sekarang ini mau ke museum dulu. Ke museum tapi harus reservasi dulu katanya karena banyak orang gitu. Jadi kalau ke museumnya harus reservasi. Buat YouTube aku. Enggak apa-apa. YouTube kan sekarang. Bagus banget, lihat deh. Pemandangannya bagus banget. Ini di The Gardens. Di sini tuh isinya tanaman-tanaman atsiri. Sebenarnya kita bisa milih buat pakai guide, tapi pas aku kesana guide-nya lagi nggak ada. Jadi kita mutusin buat keliling sendiri aja. Ini tadi tempat penyulingan, terus kita lanjut lagi mengeksplor tempat lain.
Guys, kalau kesini aku sarankan untuk membawa topi seperti Ayu, karena kalau nggak bawa topi kayak panas banget 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 banget. Gak tau deh, padahal udaranya tuh dingin. Padahal kayak udaranya dingin tapi somehow ada mataharinya kayak terik banget gitu. I don't know why. Tapi asli di sini tuh worth it banget menurut aku. Kalau kalian mau tahu ya, di sini tuh Centella Asiatica dibuang-buang, guys. Look at that. Ini Centella Asiatica kayak dibuang-buang, kayak bukan dibuang-buang sih, maksudnya kayak liar gitu, tumbuh liar tapi keren. Mantap. Oke, sekarang kita ada di Popo banget. Sekarang kita lagi ada di restonya dan lagi pesen makanan. Ngantuk banget. Jadi kayak makanannya tuh kalau di sini sebenarnya ada kayak makanan-makanan aman kayak chicken katsu gitu-gitu, terus spaghetti, tapi ada juga yang unik-unik kayak taco vegetarian, terus ada yang apa sih tadi tuh kayak bowl tapi isinya buat vegan friendly. Selesai dari museum, kita belanja di store-nya dan kita pulang ke rumah. Thanks for watching!